Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Lina Herlina di kabar bagus lari dari desa ke desa. Tim bagus lari kali ini menjambangi desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Yang mana desa tersebut sedang mengadakan turnamen sepak bola Porgaf Cup usia 13 tahun dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Untuk memperebutkan hadiah juara utama satu ekor domba yang disponsori Bapak Danu Sahid, yang mana beliau sebagai bakal calon kepala desa Panenjoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sponsor utama dari kegiatan olahraga pertandingan sepak bola yang meramaikan HUT RI ke-75. Kami kepada semua pihak sudah membantu kelancaran selama pertandingan berlangsung dari awal hingga akhir, terutama kepada Muspika Kecamatan Cicalengka. Adapun kekurangan dalam hal pelaksanaan, kami minta maaf. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Kepada semua peserta yang ikut turnamen bola cup PS Porgap meramaikan HUT RI kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 kegiatan, banyak terima kasih. Semoga kita masih bisa melaksanakan kegiatan seperti ini tahun depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan Grand Bunda Alumni hadiah yang dipersembahkan oleh Bapak Danu Sahid, bakal calon kades desa Panenjoan sudah berlut PT Berenika. Berikan silakan datang ke PT Berenika, tidak jauh dari sini. Kembali ke lapangan, angkat lagi permainan terjadi. Permainan tadi di depan gawang, apa yang terjadi? Saya serangat. Apa yang terjadi? Nampaknya wasit menunjuk titik putih, sudah-sudah terlihat. Ada pemain Putra Cicalengka tadi memang melakukan pelanggaran di depan gawang. Akila sudah selesai sekali nomor 11. 1-2-3 Akila kami ajak masuk ke gawang dan gol. Ibu sudah selesai dengan 2-0 ketinggalan Putra Cicalengka. Melati. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19, panitia penyelenggara tetap menjalankan protokol kesehatan. Dengan segala keadaan yang sekarang nih Kang, dalam hal social distancing atau jaga jarak, bagaimana cara memberikan atau apa ada tes kesehatan atau betul suhu gimana? Kita acu ke situasi lagi corona ya. Yeah. Kita tetap melalui prosedur protokol kesehatan. Dalam artian kita menyiapkan masker, hand sanitizer, berikut tes suhu tubuh. Jadi sebelum permainan ini kita mulai, kita cek suhu tubuh semuanya. Termasuk kita sampaikan sama penonton juga, sebenarnya kita jaga jarak, tetapi dalam artian kalau ke penonton nggak bisa ya. Gak secara bisa, pemberitahuan ya. Sudah. Secara protokolnya sudah dilaksanakan. Sudah. Termasuk kita ke pihak keamanan, laporan ke pihak polsek, Muspika dan lain-lain. Kegiatan ini rutin tiap tahun atau baru kali ini Pak? Kegiatan ini rutin Pak. Alhamdulillah sekarang udah 3 kali. Okay. 3 kali turnamen Cup Porgap ini. Okay. Makanya kita sampaikan Porgap Cup ketiga tahun 2020. Tapi maaf nih, ada Pak Danu. Tadi komentator saya sambil lewat dengar masalah komentator bahwa Pak Danu ini sebagai sponsor utama. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, di spanduk tadi tertulis Pak Danu itu sebagai calon kepala desa. Betul. Dari desa Panenjoan. Menurut panitia nih, bagaimana pandangan dari panitia dengan adanya kontribusi Pak Danu walaupun pada saat ini hanya sebagai baru? Bagaimana pandangannya? Ya, pandangan kami selaku warga Panenjoan, intinya kita panitia Porgap Cup 2020, sebenarnya kami kemarin
kebingungan mau mengacakan turnamen, open turnamen, tetapi anggaran minim. Berikut ibaratnya kondisi kita masih pandemi, otomatis kan warga-warga banyak kekurangan gitu kan, kekurangan dalam artian keuangan. Tetapi alhamdulillah karena ada Bapak Dandri Sahid ini, beliau calon balon kepala desa di Desa Panenjuan, kami sangat berterima kasih sekali karena beliau sudah menjadi sponsor utama memberikan seekor kambing. Demikian. Meskipun penyelenggara Desa Panenjuan, tetapi yang mengikuti turnamen sepak bola ini datang dari 4 kabupaten, diantaranya Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, dan Kota Madya Bandung. Kepada binatang buas yang mendapatkan juara pertama, semoga semuanya mendapatkan berkah. Gimana tanggapannya setelah dapat juara ke-1 ini, gimana? Senang. Bisa bermain dengan bagus. Harapan kedepannya gimana biar tiap tahun apa pengen diadakan lagi? Sekian dari kami. Oke. Okay. Gimana Pak Danu ini sponsor utama sekian nih? Sekian dari kami, panitia pergerakan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara tiganya liatin deh. Yuk. Maafnya liatin deh. Liatnya kesini. Apa? Ya, kita kasih tepuk tangannya. Ya, semoga kedepannya. Mas kamera, lihat kamera. Oke, seluruh panitia berkumpul dulu. Seluruh panitia berkumpul di tengah-tengah untuk semuanya. Demikian kabar Bambu Suhari dari Desa ke Desa kali ini. Jangan lupa nantikan kabar dari Desa ke Desa berikutnya. Saya Lina Herlina beserta kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.